Alkisah, di suatu tempat hiduplah sekelompok binatang dengan rukun dan damai. Mereka adalah kelinci, penguin, burung, dan hewan lainnya. Di siang hari, mereka biasa menghabiskan waktu berkumpul di bawah pohon di tepi sebuah sungai. Kelinci yang sombong kembali memuji dirinya dengan penuh semangat. Dia terus memamerkan kelebihan kakinya yang terkenal kuat dan lincah. Dia mengaku pernah berkeliling dunia hanya dengan menggunakan kakinya. Kalian lihatlah, tidak di antara kalian yang sanggup menandingi kekuatan dan kelincahan kakiku. Nampak hewan-hewan lain kesal dengan kesombongan si kelinci. Hai sapi, kenapa kau tertidur? Kamu tidak percaya dengan semua ucapanku. Hai kelinci, kalau memang kakimu kuat dan lincah, ayo buktikan. Aku menantangmu adu cepat lari. Mana mungkin kamu bisa mengalahkanku, penguin. Kau berjalan saja sudah kerepotan. Ayo kita buktikan kalau kau memang memiliki kaki cepat seperti yang kau ceritakan tadi. Sudahlah, penguin. Kamu jangan terbawa omongan si kelinci. Daripada capek-capek adu lari, lebih baik kita nikmati udara yang sepoi-sepoi ini. Singkat cerita, kelinci dan penguin sudah berada di lintasan lari. Semut, burung, kambing, gajah nampak penuh semangat melihat pertandingan ini. Saat lomba dimulai, penguin langsung berlari sekuat tenaga. Dia berusaha meninggalkan si kelinci di garis start. Sambil melihat penguin, si kelinci kemudian pura-pura tidur di garis start. Dengan sombong, dia membiarkan penguin lari lebih dulu. Sementara penguin masih terus berlari sambil menoleh ke belakang. Tanpa disadari penguin, dengan kecepatan kakinya, kelinci berhasil menyusulnya. Kelinci mengejek penguin yang terus berlari di sampingnya. Tiba-tiba, kelinci jatuh tersungkur. Kakinya tersandung batu. Dia berusaha bangun dan menyusul penguin. Tapi semua usahanya sia-sia. Kelinci yang sombong itu tidak sanggup lagi berlari karena kakinya terluka. Akhirnya, penguin sampai garis finish disambut dengan sorak-sorai binatang lainnya. Teman, kita harus tetap rendah hati ya, karena sifat sombong hanya akan membuat kita lupa diri. Sebaliknya, fokus dalam belajar dan bekerja keras memudahkan kita dalam menggapai semua cita-cita kita, seperti yang dicontohkan si penguin. Penguin, kamu hebat! Akan salut deh sama kamu. Sudah menggemaskan. Wih, kelincinya banyak banget ya. Oh iya teman, di sini kita bisa langsung berinteraksi dengan kelincinya loh. Sobat Totan ini sangat cepat ketika lari loh teman. Mereka lincah karena mempunyai kaki belakang yang panjang, sehingga memudahkan ketika melompat. Ikutan main.
lomba lari kelinci. Ayo adik-adik siap? Siap! Teman-teman siap? Siap! Satu, dua, tiga, ayo! Walah! Sob, kamu kok larinya nggak terarah gitu sih? Iya teman, di tempat terbuka seperti ini, kelinci biasanya akan mencari tempat yang teduh untuk bersembunyi. Makanya, mereka larinya nggak akan terarah, karena nyari tempat yang rindang. Teman, kelinci merupakan hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, mereka biasa hidup berkelompok. Di alam, sobat totan ini biasa hidup dan berkembang biak di lubang bawah tanah. Mereka juga bisa hidup di semak-semak belukar, padang rumput, dan juga hutan. Yang menjadi salah satu keunikan kelinci adalah telinganya yang panjang dan mengarah ke atas. Fungsi dari daun telinga tersebut untuk memudahkan kelinci mendengar suara dari segala arah. Selain itu, daun telinganya juga berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya ketika kedinginan. Otan jadi penasaran nih, emang bisa ya telinga kamu punya fungsi yang hebat kayak gitu? Daripada menduga-duga, kita tanya langsung yuk ke ahlinya. Di sana banyak sekali saraf dan ujung-ujung saraf ada di sana. Jadi kalau kita megang, itu akan ketarik kan saraf-saraf yang ada di sana juga, pembuluh darah di sana akan tertarik. Padahal daerah-daerah yang sangat rentang. Jadi kita ketarik, khawatirnya kelincinya akan semakin stres nantinya. Wah, selama ini kita banyak yang salah ya teman. Ternyata cara memegang kelinci bukan dengan memegang atau mengangkat kedua daun telinganya. Karena di kuping kelinci banyak sekali sarafnya. Otan, Teli mau nunjukin nih. Gimana cara memegang kelinci yang benar? Perhatiin ya. Gini deh cara pegang kelinci yang benar. Pertama, pegang kaki belakangnya dulu. Nggak boleh di telinganya ya. Terus kedua, bisa digendong gini. Coba ya. Oke. Teman, yang paling penting adalah pilih salah satu cara sampai kelincinya benar-benar aman. Nah, Otan, ini caranya Otan. Jadi jangan salah ya, Tan. Ya, ya, Otan. Teman, kelinci berkembang biak cukup cepat. Mereka tidak menunggu musim untuk bisa kawin. Betina yang siap kawin akan dijadikan satu dengan pejantannya. Setelah selesai, si betina langsung dipindahkan kembali ke kandangnya. Jangan lupa tulis tanggal kapan si betina ini kawin ya. Tujuannya untuk memudahkan ketika menghitung kapan bayi-bayi kelinci akan lahir. Ibu kelinci mengandung anak-anaknya sekitar 30 hari teman. Sekali melahirkan, indukan kelinci bisa menghasilkan 5 sampai dengan 9 ekor anak. Waduh, banyak banget. Ibu, kakak-kakak itu pada ngapain? Kita lagi di syuting ya. Duh, bayi-bayi kelinci ini tahu aja kalau lagi di syuting.
biasanya sang induk akan merontokkan bulunya. Tujuannya, ketika sang anak lahir, mereka akan tetap terasa hangat di sarangnya. Nah, kalau yang ini sudah berumur hampir 2 minggu. Bulu-bulu cantik mereka sudah terlihat, kan? Ibu, aku mau susu. Ibu jangan kemana-mana ya. Otak jadi gemes banget deh sama anak-anak kelinci ini. Ya sudah, Otak gak akan ganggu deh. Minum susu yang banyak ya, biar kalian sehat. Siap dipisahkan dari induknya, biasanya saat berumur 40 hari, teman. Jika di bawah 40 hari, nutrisi yang didapatkan dari susu sang ibu dikhawatirkan belum cukup. Sehingga kalau dipaksakan, anak kelinci gampang mati karena belum siap. Sama Raka dan Paman lagi ngapain sih? Otan kok gak diajak? Masa Otan gak tahu sih? Ini sama Raka lagi merawat kelinci nih. Iya nih, jadi gini Tan. Kalau kita punya hewan peliharaan, harus dirawat, bukan dimainin aja. Iya nih Otan. Bener Sally, jika kita punya peliharaan, harus bisa merawatnya ya. Oke, sekarang yang harus dilakukan adalah menyisir bulunya. Membersihkan bulu yang rontok, menyisir juga dapat merapikan bulu sobat Otan ini. Sally, itu ada bulu yang menggumpal dan tidak bisa disisir. Digunting saja ya, biar nggak menjadi sarang penyakit. Jangan lupa gunting kukunya ya teman, karena kotoran pada kuku kelinci dapat menimbulkan penyakit. Gimana penampilanku sekarang? Sudah bisa ikut ajang foto model kan? Duh Sob, kamu pede banget sih. Raka! Kakiku gemeteran. Sally, jangan taruh kelincinya di tempat yang tinggi seperti itu. Mereka kan takut sama ketinggian. Lihat tuh, Sobat Otan sampai gemeteran gitu. Oh gitu ya, Tan. Ya udah, kita main di bawah aja. Bermain bersama kelinci sebaiknya di tempat yang rendah seperti ini ya, teman. Mereka akan stres jika berada di ketinggian.